Pemirsa, tokoh Katolik Kabupaten Jember mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 mendatang. Ini dilakukan di lantai 2 Rumah Makan Lestari Jember pada Kamis siang. Dukungan puluhan tokoh Katolik Kabupaten Jember terhadap pasangan Jokowi Ma'ruf Amin karena dinilai mampu melayani rakyat dan penuh kesederhanaan. Selain itu, Jokowi juga dianggap mampu memajukan Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI dalam hidup bersama, menjaga keharmonisan dan saling toleransi. Oleh karena itu, para tokoh Katolik ini meyakini jika Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin merupakan sosok yang paling tepat untuk memimpin bangsa yang multi etnis ini. Usai deklarasi, mereka menandatangani dukungan dalam sebuah perjanjian. Ketua Pastor Paroki Santo Yusuf Jember, Agustinus Dwi Yatmoko, berharap seluruh tokoh Katolik di Indonesia juga mengikuti apa yang dilakukan tokoh Katolik Jember. Kami melihat dari sisi unsur melayani, jadi melayani masyarakat, kesederhanaan, jadi itulah kami juga ingin, diri kami kan juga ada saling melayani satu dengan yang lain. Maka dari kami melihat dari situ, Pak Jokowi sangat melayani, sederhana, selalu turun di masyarakat, tanpa membedakan, menyentuh masyarakat itu.